Oke, ya udah, ada mas saya, Mei Kitai, ada mas saya. So, aku akan review untuk kali itu. Oke, ada di seberang depan aku, ya ke tarinya. Oke. Jadi percaya hari itu, aku mudah percaya itu sama, ya bakal misalnya Korea Korea hari ini, sama. Kamu setia aja, karena sama berdua, sama setia hari ini. Jadi guru buang ya, kalau mana kuning gini yang barang sama ini. Bisa terus kau aja. Teh. Oke. Nya ada enak dah, nya ada dalam temannya. Bawa yang gurih yang enak dah, bawa yang gurih yang enak dah. Jadi kebukanya sama atau ke minyak warna merahnya, tanya atau namanya ketim ada atau serbuk cili, serbuk cili atau bisa nama cili nomor satu, nomor dua atau jadi nomor satu atau pedas nikmat, jadi nomor dua atau pedas gila. Jadi nomor ate dituang deh nomor dua atau lagi jadi pedas gila. Gue tahan
sedap. Kayak kenal mana mana. Nah, ya pun lagi udah tak tahu. Tentu apa? Setidih gak orang Indonesia yang kami itu apa deh? Hari itu lah. Hari itu? Hari Indonesia? Mana yang kamu tidak betul? Belum nyamai pun deh. Hari Indonesia? Jadi mie namanya mie sedap tu, kalian jadi nama mie sedap tu. Karena hari produknya pertamanya sampai ke jatuh lah. Nak mengecewakan lah, nyamai. Hari produk yang pertama dulu mie sedap ya, asal mula ya mu bau. Jadi mu bau mie sedap lah. Datai ke rumah aku. Datai rumah diram sekian, lalu udah cium deh bau mana, kuat bau mana, bau mie sedap mana. Tapi bisa enggak orang namanya nak suka nyium bau mie sedap. Tapi pak tu bau ya, boleh cuma apa ya bau kan? Bau mie sedap tu, kau bau percaya. Di luar deh kami lebaran. Jadi sampai ke produk dia itu memang ada yang mengecewa kan, memang. Kenal nama ayam. Mie sedap. Memang sedap dimakan. Sedap. Eh. Sup ya oke. Mie ya oke. Sup atau teh suap. Macam suap. Suap satu. Suap kedua. Suap ketiga. Kalau tidak tahu, kum dalamnya. Mulut sihuan. Ujinya itu memang sedap. Baiklah. Orangnya 4 jempol. 1 2 3 4. Oke. Bang, sampai itu aja video aku. Jadi kita akan bertemu baru pada video seterusnya. Lupa dulu dah kami ya. Bye bye. It's my life. It's my life.